Kalau Allah sayang kita, Allah akan sibukkan kita dengan hal-hal akhirat. Jadi suka dia dengan mengaji Quran, nak solat duha, nak dengar kuliah. Walaupun dia tak ada majlis ilmu, tapi dia usaha juga untuk dengar kuliah melalui online. Macam-macam dia nak buat. Maksudnya mesti ada je masa dia untuk dia sibukkan dengan ibadat. Sebab apa? Sebab Allah sayang dekat dia. Allah campakkan dalam hatinya rasa sayang dalam ibadat. Kita cek balik, hidup kita ni dua je, dunia akhirat. Mana lebih kita suka? Kalau kita lebih suka dunia, kita kurang suka dengan akhirat. Itu tandanya kita jauh dengan Allah. Kalau kita lebih suka akhirat, dunia bukan kita tak suka. Ada, tapi sikit-sikit je. Tapi akhirat lebih kita suka. Itu tandanya kita dekat dengan Allah. Jadi kita tengoklah diri kita sendiri, kita lebih suka dunia atau akhirat. Kalau kita rasa diri kita ni jauh dengan Allah, segeralah kembali pada Allah. Jadi jangan buat pasal. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Memang sedap bau dia, macam seolah-olah kita berada dekat Kaabah.